Ya elah, kemana sih ini orang? Den, Den, undang gua, lu gak ada tahu mana, gimana sih? Udah langsung aja gua buka lah. Salam ngebul, salam satu uap. Baik lagi bersama gua Cesar di YouTube channel. Channel siapa ini ya? Oh ini. Di YouTube channel The Condet. Ini punyanya si Denny nih. Dia ngundang gua sebenarnya. Apa-apaan lu main buka-buka kening aja? Ah, kan lagi lu lama banget. Kopi dulu. Oh iya. Gua bikin kopi dulu. Lu enggak sabaran jadi orang. Tadi lu ngapain? Biasa. Opening aja dikit. Rusuh. Rusuh banget jadi orang. Gua bikinin kopi aja. Habis lu lama. Ya kan gua bikin kopi. Ini kopi espresso. Oh, jadi gitu. Pakai full cream. Oh iya. Buatan gua. Lo berarti mantan bartender juga ya, Den? Bartender? Apa sih namanya? Bukan bartender. Oh, bukan. Blender. Barista. Barista. Cuman bartender. Nih, lo cobain. Lo sih mau ngapain sih? Ini. Ngocok. Ini gue lagi ngocok nih. Ya Allah. Gini deh, gue beli liquid. Gue mau nyobain nih. Ini katanya sih enak, cuman ya kalau pamannya gue nyobain sendiri nggak enak. Tapi gitu. Ini dikit lagi keluar deh, Cet. Iya. Emang orang. Itu terus. Iya. Apa? Nih, kita bawa nih liquidnya nih. Panji. Mister Coffee. Lah, ini pas tuh. Gue juga lagi bikin kopi hitam. Ah, jajan kita jodoh sama. Jangan lah, iya. Bang. Kita amit ya. Ini lo mau pakai espressonya aja apa campur full cream? Full cream. Ah, cih. Full cream. Atur aja lah, Den. Tapi lu doyan manis apa kelain? Gua udah manis kan. Iya, boleh. Yui, kayak teh tarik sih. Ini sebenarnya kopi itu kayak teh tarik sih. Makanya. Gimana sih? Tuh. Oh, iya. Tuh. Lu besok dagang di tukang mie Aceh lah. Enak nih, Cek. Ya udah buruan, ini gua aus. Dulu nungguin lama. Tuh. Ini mau gua gambar apa, Cek? Aduh, jangan. Ini gambar lope. Jadi mah enggak itu. Udah boleh diminum nih? Apa cuma buat dipajang doang? Cobain aja. Oh, cobain minum. Baik. Mau diaduk apa kagak? Takutnya belum campur nih full cream sama kopinya. Bubur kayak diaduk. Mantap kan? Mantap. Oke, balik lagi di channel YouTube gue, The Jonet, bersama teman gue nih, Cesar. Gimana kabar lu, Cesar, sekarang, Cesar? Alhamdulillah sehat. Lu gimana, Den? Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukan lu? Masih kerja, kan? Masih. Alhamdulillah nih. Kok lu ketawa? Kayaknya kalau soal ngomongin kerja, ntar aja lah. Ntar aja ya? Kita fokus ke liquid aja dulu ya. Fokus ke liquid aja. Ya, jadi gimana nih? Itu gue baru beli liquid. Oke. Mister Coffee. Ah, jadi si ceritanya nih, si Cesar nih beli liquid kopi, Mr. Coffee. Dia mau interjus bareng-bareng sama gua, mau nyobain liquid ini bareng-bareng sama gua. Dan tentunya tetap terus pantengin channel The Condet, tonton videonya sampai habis. Kita cobain liquidnya bareng-bareng, oke? Okay? Untuk keterangan dari botol liquid sendiri nih, Cek. Di sini komposisinya nikotin cair biasa. Iya. PG-nya juga udah pasti ada. Diproduksinya oleh PT Java Vapor Indonesia Surabaya Jawa Timur. Untuk kemasan botolnya 100 ml. Untuk nikotinnya lu 3 mg, Cek. Enggak doyan minum ya? Sebenarnya sih bukan enggak doyan. Belum kuat. Cuman rada nyesek gitu. Ini nikotinnya 3. PG-nya 30, VG-nya 70. Didistribusikan oleh PT 9 Naga Distributor IDJ. Mister Cafe, di sini ada keterangannya. Di sini sih orangnya kayak ini ya, kayak tukang cukur apa? Barbershop. Iya, tukang cukur barbershop. Tukang cukur barbershop lagi ngopi. Benar. Di sini ada gambarnya sih kopi doang sih, Cek, ini. Espresso. Nah, keterangannya sini espresso. Kalau gua lihat dari kemasannya aja dia nggak ada warna-warna unsur untuk kayak susu-susunya nggak ada nih kayaknya. Lebih pure ke kopi kayaknya. Kopi hitam. Sini ada keterangan EET. EET itu udah tahu kan singkatannya ekstrak esen tembakau. Sini ada keterangan ibu hamil dilarang 18+. Sini juga ada keterangan dapat didaur ulang.
tidak diperjualbelikan di bawah umur 18 plus. Di bawah 18. Di sini ada syaratnya nih, Cek, kalau mau nyobain liquid. Apaan tuh? 3D. Pertama dijilat. Pertama dijilat. Aku cobain dulu. Cobain. Iya. Kopi kayak kopi manis aja udah gitu, kopi hitam ya? Iya, lebih ke kopi hitam sih dia. Tapi aromanya? Diindus nih, yang kedua diindus. Oh, yang kedua diindus ya? Kedua diindus. Kopi, nggak ada yang berubah. Iya, mau kopi kan, kopi juga. Oke, sekarang yang ketiga kita drip ya di RDA. Untuk settingannya, kita berdua, ini udah gua wicking, udah gua ganti kapas baru, oilnya juga udah gua ganti. Esar sama settingannya sama gua, pakai kawatnya Nikrom 8124 AWG. Untuk kapasnya pakai Holy Fiber. Nah, ini gua kapas baru nih, enggak perlu gua review ya. Holy Fiber. Gua sekarang pakai Holy Fiber. Terus untuk modnya lu pakai apa, Cek? Modnya gua pakai Tesla. Lah sama. Iya, Tesla. Oh, ini Tesla yang ini ya, yang ada chipnya ya. Ini juga ada sih sebenarnya chipnya, cuman gua enggak ada layarnya. Gue Tesla Infader 4X, terus pakai RDA-nya Do It, punya dia. Jangan disebut dong, enak. Itu lo apa? RDA-nya pakai Arta V2. Arta V2. Untuk coil-nya, ini gue pakai coil-nya 7 lilit, diameternya 3. Untuk settingan watt-nya, gue main di potasio 2, sekisaran 60 watt. Lo pakai berapa watt ya? Gue biasanya di 70 watt sih, Den. Oh, omnya dapat 20 ya? Iya. Potasinya 3,74. Yang penting mau ngebul aja udah. Yoi. Ngebul sama rasanya ada udah. Sekarang kita coba drip dulu nih. Coba nih. Ada caranya dia. Itu dia endus ya. Aromanya nggak jauh udah. Pesan yang disampaikan sama si liquid ini cuman kopi hitam aja udah nih. Nggak lebih. Waduh. Ini buat penikmat kopi cocok nih pakai liquid ini. Liquid Mr. Coffee by IDJ dan 9 Naga. Oke. Okay? Kita cobain ya liquidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali lagi, Cek. Enak nih kayaknya. Ini liquid buat begadang nih, cocok nih, Cek. Emang itu dia. Waduh ini. Emang itu dia sebenarnya gue beli deh. Ini liquid buat begadang, Cek. Kesan pertama, Cek, yang pas waktu lu inhale, yang lu rasain apa nih? Rasa kopinya itu emang dapet banget di sini. Iya. Ini kalau menurut Cesar sendiri ya. Terus dari rasa segi kopinya itu enak. Terus kalau dibilang pahit ya nggak pahit. Dan manis juga nggak manis. Nggak terlalu persit ya? Nggak. Standar lah sebenarnya. Terus dari segi nikotinnya? Nikotinnya nggak terlalu nyelekit di sini nih, Den. Nggak ya? Masih aman lah berarti. Masih ya? Aman. 3 mg-nya ya. Terus pas waktu lu XL, nikotinnya masih sama? Masih. Ada rasa yang beda nggak selain dari kopi hitamnya? Nggak ada. Sama sih, masih kental banget kopinya. Kalau gue yang rasain sini, ya mungkin setiap mood settingan itu pasti beda-beda, Cek. Walaupun gue tuh juga gue yang oiling. Di sini gue terlalu oversweet sih. Manis. Iya, terlalu oversweet. Manisnya kalau tingkatan dari 1 sampai 10 ini 7,5 manisnya. Ya, ini mantek-mantek deh. Terus itu yang bikin enak, Cek. Benar. Rasanya lebih keluar. Untuk tingkat throat chip-nya masih aman. Masih di dari 1 sampai 10 ini masih kategori aman di angka 5. Jadi untuk liquid ini bisa digunakan buat vapor newbie-newbie juga, vapor pemula bisa digunain juga. Dan ini enaknya
ya udah ini kayak liquid untuk begadang, Cek, jadinya, Cek. Iya. Buat nemenin begadang bola, sambil ya, ngopi kan. Pas banget lagi. Ini kita seruput lagi. Ini seruputan gua, lu lihat nih, Cek. Tuh. Emang enggak ada obat. Ini waktu pas gua di inhale, ini nikotinnya enggak berasa. Masih tergantung, masih kategori soft. Terus dari segi rasanya yang disampaikan nama liquid ini udah pure kopi hitam. Pure kopi hitam, tapi gua ngerasainnya bukan kayak rasa-rasa kopi hitam merek yang sasetan gitu, Cek, bukan. Iya, bukan kapal tongkang ya. Bukan. Kapal tongkang. Iya, bukan itu. Ini kayak lebih kopi espresso. Kayak dikasih gula aren. Karena gula aren sama gula putih menurut gua manisnya beda, Cek. Lebih enakan mana? Lebih enakan gula aren. Gula aren. Gula aren. Terus waktu pas gua di XL-nya juga roti-nya tetap enggak berasa dan masih dominan dengan rasa kopinya itu sendiri. Jadi kesimpulannya sih kalau untuk liquid ini enak ya menurut gua. Jadi bisa buat gua ini. Oh ya. Emang harus mulu nih orangnya, Allah. Usaha, Cek. Benar-benar. Usaha. Nantilah. Tenang aja. Ya kali aja dia main ke sini, mampir ke sini. Besok-besok bawain liquidnya untuk di-review langsung dikasih ke gue ya kan? Bener. Amin. Aminin aja. Untuk kesimpulan dari harganya itu sendiri, liquidnya dibanderol dengan harga berapa, Cek? 129.900. 130. Lu beli ongkir, beli online apa beli di Webster? Online. Beli online. Beli di online berarti kisaran ongkirnya 15.000 dah. 145 lah, cocok. Tapi kalau di Webster ini kisaran 165-150 nih, Cek. Jadi sebenarnya sama aja, lu mau beli di Pep Store atau lu beli online sebenarnya sama aja. Produknya juga sama. Produknya sama. Bea kemasan cukainya juga ada, lengkap. Jadi cocok lah. Jadi kalau lu mau beli silakan di online atau di toko Pep Store kesayangan kalian. Kalau misalkan nyobain liquid ini enaknya pakein selain kopi ada gorengannya, Cek. Bener, sama kue pancong. Kue pancong. Jadi sebenarnya kesimpulannya sih, Den. Rasa ya, mengenai rasa. Mulut kita berdua kan beda nih. Iya, benar. Jadi buat kalian jangan terlalu percaya banget 100%. Oh iya pasti, karena settingan juga pasti beda-beda, Cek. Iya, kalau emang lu semua mau ngerasa langsung sih bisa lu beli sendiri nih, Mr. Kopi, espresso. Yoi. Kalau mau mengkomentarin tentang liquid ini, lebih baik lu beli dulu liquidnya, lu cobain, baru lu komentar apa yang lu rasain sama apa enggak sama apa yang gua rasain tadi. Karena menurut gua enak, belum tentu menurut lu enak. Apa yang gua sampaikan, jangan lu percaya 100%. Jadi lu beli dulu liquidnya, baru lu tulis di kolom komentar, oke? Okay? Nah. Oke, berarti sekian nih videonya tentang liquid Mr. Coffee. Liquid Mr. Coffee, by IDJ dan 9 Naga. Yoi. Jangan lupa di subscribe, di like. Dan juga share sebanyak-banyaknya. Yoi. Oke, tetap terus pantengin channelnya The Chondet. Salam ngebul. Salam satu uap. Yeah.